Dah lama aku tak buat reaction pasal video sepak bola di Indonesia ni kan. Okey, jom buat. Let's go. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel WhatsApp Indonesia. WhatsApp everybody. Syukur alhamdulillah bertemu lagi kita di channel aku iaitu Khairul Channel. So guys, macam biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai berdoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga korang berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, title video aku nak buat reaction hari ini, Korea Selatan kagum dengan Indonesia. Inilah kekaguman media Korea Selatan tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Ha, Korea Selatan tau, bukan kaleng-kaleng punya tim eh, tim champion Asia tu selain daripada Jepun. Okay guys, so apa yang menyebabkan Korea Selatan ni kagum dengan sepak bola Indonesia? Jom kita tengok video ni. Okay guys, by the way, video ni adalah daripada YouTube channel Bola Daily. Okay, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Bola Daily share football moment. Oh, dia nampak macam pemain muda je ni. Halo Sobat Timnas, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Oh. Semoga sehat selalu ya. Bagus, namanya bagus. Lamanya guys. Bola sepak bersama kita di Bola Daily, tempat dimana info terupdate Timnas tidak disiarkan, diulik secara lengkap dan jelas. Rindu nih guys, rindu. Disebabkan COVID kan. Dekat Indonesia dah mula ke belum? Bola sepak Korea dekat Malaysia. Korea Selatan kagum dengan Indonesia. Inilah lambat kekaguman media Korea Selatan tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Media Korea Selatan Interfootball ternyata diam-diam menyoroti migrasi besar-besaran pemain Indonesia ke sejumlah klub di luar negeri. Bagus Kafi. Oh, dia main untuk klub mana? Klub luar ke? Woi, gila lah. Sorotan itu datang terutama setelah kabar kedatangan Asnawi Bangku Alam ke Ansan Greeners ramai diberitakan. Baik oleh pihak Indonesia maupun Korea Selatan. Ansan Greeners. Kalau dapat main dekat luar ni, panggil yang kaleng ni. Dalam pemberitaannya, Interfootball menyebut bahwa banyaknya pemain Indonesia yang melanjutkan karir ke luar negeri bisa dibilang sebagai representasi keinginan sepak bola Asia Tenggara pastinya untuk berkembang. Oh, mantap lah. Periode 2020-2021 memang bisa dikatakan sebagai tahun terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Oh, ini lawan Malaysia nih. Oh, lama dah nih. Iyalah, ini video lama. Dalam periode tersebut, terjadi migrasi besar-besaran pemain asal Indonesia ke sejumlah klub di luar negeri. Oh, siapa nih? Korea Selatan juga menyebut bahwa Indonesia akan jadi macan Asia beberapa tahun lagi dan akan masuk Piala Dunia dengan prestasi pemain mudanya yang luar biasa. Tidak mustahil, insya Allah. Mereka juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan lawan kuat dan tidak bisa diremehkan lagi, apalagi dengan rentetan hasil positif di Kroasia beberapa waktu lalu. Asia Tenggara yang selama ini sepak bolanya tertinggal baru-baru ini menunjukkan semangat untuk berkembang, tulis Interfootball. Ya, contohnya Indonesia yang memigrasi pemain mudanya ke sejumlah klub Eropa maupun Asia, ungkapnya menambahkan. Mulai dari Brilliant Aldama yang bergabung ke HNK Rijeka Kroasia, Totrivaldo Ferry ke Lampang FC Thailand, Syarian Abimanyu ke Newcastle Jets Australia, hingga Bagus Kalfi yang direkrut dari Utrecht Belanda. Oh, jadi menurut Belanda, kalian, apakah semakin banyaknya pemain kita yang bermain di luar negeri, apakah semakin baik, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu. Oh,
Bambang, legend di Selangor satu masa dahulu. Oh, pendek je video dia guys. So itulah tadi. Maknanya Korea Selatan kagum ni sebab peningkatan yang mendadak lah. Prestasi sepak bola Indonesia, lagi-lagi pemain-pemain muda yang dapat bermain di luar negara, lagi-lagi di Eropah. Disebabkan itulah media Korea Selatan ni, bola sepak Korea Selatan ni, dia kagum lah dengan peningkatan mendadak pasukan bola sepak Indonesia. Itu memang tak boleh nak dinafikan. Lagi-lagi dengan Malaysia. Malaysia ni kalau bermain bola, lagi-lagi berjumpa Indonesia, satu negara panas. Itu memang tidak boleh dielakkan. Malaysia dengan Indonesia ni, ya, kita negara serupun, tapi bila bertemu dalam bola sepak, wow. Aku tak boleh nak cakap ada punya aura dia tu kan. Memang best gila lah. Macam kita tengok bola sepak Piala Dunia final tau. Aura yang ada dekat rakyat Malaysia dengan Indonesia ni bila dua-dua negara ni bertemu bola sepak. Macam kita tengok final Piala Dunia tau. Dia punya aura dia tu. Macam tu lah. Memang tidak dapat nak dinafikan. Malaysia dengan Indonesia ni kira dalam bola sepak, bila berjumpa memang meletup. Sampai bila-bila lah aku rasa kot. Sebab daripada dulu sampai sekarang ni memang macam tu. Kalau stadium tu boleh muat 1 juta orang, memang masuk 1 juta orang memang penuh. Okay guys, aku nak ucapkan tahniah kepada pemain-pemain muda Indonesia yang telah berjaya untuk bermain di kelab luar negara, lebih-lebih lagi di Eropah. Semoga mereka semua sukses dan aku tak sabarlah bila nak saksikan lagi kan, kalau ada peluang dapat menyaksikan Malaysia lawan Indonesia, ataupun aku pergi ke masa aku balik kampung di Indonesia dan aku teringin juga nak pergi tengok bola. Tak kisahlah tim pasukan mana pun dekat sana, di stadium mana pun. So aku teringin juga nak pergi tengok bola dekat sana. Aku nak merasai sendiri aura untuk aku berada di stadium dekat sana. Sebab kadang-kadang sebab aku balik ke Indonesia banyak kali, kadang on the way nak balik ataupun nak pergi ke, ataupun aku tengah berjalan ke kan, aku nampak juga rombongan-rombongan bas ataupun truk yang membawa penyokong-penyokong pasukan bola sepak kan. Diorang konvoi ramai-ramai lah nak pergi ke stadium. So aku rasa seronok tau aku tengok macam tu. Sebab aku tahu dekat Indonesia ni, diorang punya penyokong memang fanatik gila tau. Memang fanatik buat bola sepak ni. InsyaAllah semoga tercapai. Okay guys, aku rasa sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.